Noise enggak? Oke ya teman-teman, ini mau kita cek sound. Paket kiriman punya Mas Zul, Zul FM, Jalan DG Ngade, Setapak 10, nomor 4C, Parang Tambung, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini masnya tuh pernah order dikit doang ya. Iya. Dulu masnya pernah order 15H waktu saya masih di toko cabang Surabaya. Itu order 15H1 dan langsung diambil ke toko. Kebetulan Mas Zul ini ada di pelayaran ya. Jadi orangnya kemarin transit di Gresik itu mampir ke toko, dan ini pesan satu lagi karena kemarin pesannya cuma satu dan mau ngelengkapin paketnya supaya bisa dua dan bisa disewain. Dan ini mau kita tesnya ke mixer punya Bariton yang 8 in, nanti untuk suaranya seperti apa teman-teman bisa dengerin. Ini kita cuma tes musiknya aja, musik, dan saya mau tesnya pakai DJ ya, DJ yang Horek. Kemarin ada teman-teman yang request, jadi saya mau tesnya pakai itu. Dan kabelnya dapat 10 meter, tripodnya dapat yang ES80. Dan ini 15H, saya masih ada satu set. Rencana kalau jadi mau saya kirim ke Lombok, dan untuk yang ke Nganjuk nanti lagi kita cariin satu lagi. Ini barangnya lagi susah banget, harganya juga tinggi banget. Musik. Sayur. Yang mana bang? Yang mana ya? Bakal di masjid ya. Masa saya nama masjid gua? Masjid gede sini, gede rumah. Masa kalau orang kan di masjid? Ya makanya, di rumah gede, masjid gede terus gimana? Ya belum masjid-masjid, udah parah-parah. Gung, pinjam HP lu Gung. Oke ya, ini kita mau tes. Gua tadi itu ngirim ke Lugung. Apa? Ah ini nih. Kita tes pakai DJ ini. Ini DJ paling mantep bassnya. Taruh di masjid belakang enak banget. Gua bukan enak lagi. Kalian ada pengaturan begitu. Ya, tinggal naikin aja ya. Udah Gung. DJ itu ribet bang. Kalau DJ itu ribet. Iya, dikit-dikit puter, puter ya. Kalau nggak putar-putar, jebol semua speakernya nanti. Oh.
is kitchen fitur ini bassnya paling mantap bukan bagus lagi. Ini saya angkat aja, ini saya turunin lagi tambah enak lagi. Kalau ini diangkat middle-nya naik sedikit. Kalau ini dinaikin nah baru. Kalau ini naik lebih enak. Kalau listriknya nggak kuat jangan dipaksa begini. Wah, makanya kau bilang. Gak kan nggak kuat, cek kontrakan nggak ini juga diketek-ketek orang. Ini tadi pakai ini ya. Mik kalau mik suka ditarik-tarik sih, iya. Yang bikin cepet rusak itu kalau di musola belakang itu, iya seperti ini kan, jadi cepet ini dia apa kan tahu sendiri kabelnya, iya. Kabel udah kayak kabel serabut, iya. Enggak aturan beli yang agak bagusan bang, jadi nggak ini jadi ya, iya walaupun ditarik pun nggak putus dalam. Nah itu kan dia yang sering kan orang, putus dalam orang dana ada ya, yang apa beli yang murah-murah. Tapi belum pernah sih orang belakang itu nanya ke saya gitu. Gimana? Gue sering upload soalnya bang. Oke ya teman-teman, ini untuk kualitas suaranya seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau order, ini dimaksimalkan kalau mau di lapangan, ini jebasnya jangan terlalu tinggi ya. Kalau buat di lapangan supaya suaranya bisa dipaksa tinggi. Dan kalau masalah horek, untuk harga di bawah 10 juta ini udah paling horek, udah paling mantep lah untuk bassnya. Teman-teman bisa adu dengan speaker lain yang harganya sama, jangan diadunya sama harga yang bedanya sampai 3 juta, 3 juta setengah. Apalagi ini harga-harga 9 juta udah lengkap, dapat tripod, dapat ini dan itu. Ini pendinginnya besar ya, dan daya maksimalnya 800 watt, daya powernya 800 watt. Jadi teman-teman kalau pakai listrik 4,5 nggak bisa, minimal 900 watt 2 unit bisa, tapi kalau malam suka nggak stabil biasanya kalau pakai 900 watt, cuma kalau siang pasti kuat.